there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum teman-teman. Share lagi ya kegiatan aku. Nah, ini tuh aku lagi belanja di warung. Aku beli tempe dan ini aku ambil juga kacang panjang sejumput aja. Dan ini aku ambil bayam ya teman-teman, masih muda banget. Dan ini ambil juga wortel satu aja. Ini aku ambil aja tomat dua aja teman-teman, karena di rumah tuh masih ada stok. Dan ambil juga kentang dua. Dan ini tuh warung yang biasa aku beli ya teman-teman. Aku biasanya beli di sini di daerah Grojokan teman-teman. Dan ini aku ambil terong aja satu ya, karena di rumah tuh masih ada sisaan teman-teman. Ini aku ambil juga tahu yang warna kuning ini. Ini ambil juga tongkol, harganya tuh 7.000 teman-teman. Nah, ini aku mampir juga ya di sebelahnya warung itu ada yang jual ayam. Aku beli aja sayap 15.000. Nah, ini pulangnya aku mampir beli cemilan ya teman-teman. Ini tuh di Margotelo ya, Jalan Imogiri Timur. Kalau teman-teman orang Jogja, pasti teman-teman tahulah ya ini tuh di mana. Nah, ini aku ambil keranjang dulu. Aku ambil jenang alot. Terus ambil juga ini tuh apa ya namanya, pokoknya kriuk-kriuk gitu teman-teman. Nah, ini masih keliling di sini tuh lengkap banget buat cemil-cemil kayak gini, udah di packing-packing plastik dan udah ada harganya juga. Jadi kalau ngambil tuh ya tinggal enak ya, karena udah tahu harganya. Nah, ambil juga kacang telur, harganya 9.000. Dan ini ambil juga sele pisang teman-teman. Cuman ini tuh ukurannya mungil banget ya, dan rasanya tuh enak. Nah, rasanya tuh lumayan enak teman-teman, jadi aku suka banget ya untuk sele pisang kayak gini. Ini aku ambil aja satu, cuman ini tuh harganya tuh tak kira beda ya teman-teman, jadi aku lagi milih kayak gitu. Ini harganya itu 12.000 teman-teman, aku beli aja satu aja teman-teman. Karena kalau di rumah nggak ada cemilan, itu rasanya tuh hambar banget ya teman-teman. Apalagi kalau pas malam hari, itu rasanya tuh kalau belum tidur tuh rasanya pengen nyemil aja terus. Nah, ini singkat cerita aja, aku udah nyampe rumah. Sekarang ini aku mau beberes dulu ya teman-teman. Nah, ini aku baru beberes yang ada di tirisan. Itu kan cucian aku udah kering, makanya ini aku masukkan aja ke dalam lemari. Kalau mangkoknya itu aku taruh aja di bawah kolong dapur, karena di situ ada rak juga, tak taruh di situ. Nah, ini ayamnya ya teman-teman, aku beli sayap itu 15.000. Alhamdulillah dapat 5 ya, jadi satunya tuh 3.000. Lanjut ya teman-teman, ini aku bongkar aja belanjaan yang tadi aku beli. Habisnya itu 65.000, jadi sayur mayurnya 50.000 dan untuk sayapnya 15.000, jadi totalnya itu 65.000. kalau tongkolnya harganya 7.000, kalau untuk terongnya harganya itu 1.500. dan aku ada juga beli bawang merah, bawang putih itu harganya 5.000 ya, jadi aku beli 10.000 tuh ada dua macam. Ada juga aku beli bayam ya teman-teman. Nah, ini tongkolnya tuh segini gedenya, harganya 7.000 ya. Kalau bayamnya itu emang nggak aku keluarkan dari si kreseknya, karena di kresek itu emang aku taruh di situ aja teman-teman, soalnya banyak tanahnya itu yang di bagian akar, jadi emang aku tangkringkan di situ aja. Ntar aku petik-petikinnya juga tetap stay di kresek. Nah, ini aku baru ambil si food container ya teman-teman, nanti mau aku taruh aja sekalian. Jadi aku meal plan, aku tuh sebelum belanja dulu tuh meal plan ya teman-teman. Baru nyampe rumah aku baru food prep, jadi kalau sampai sana tuh nggak pusing ya mau beli apa kayak gitu. Insyaallah ini tuh cukup buat 3 harian ya teman-teman. Aku belanja 65.000. ini tadi aku beli nangka muda ya, namanya gori kalau di tempat aku, harganya itu 4.000. dan ini untuk sop-sopnya harganya 2.000. aku taruh aja ke dalam food container. Nah, ini sebenarnya stok yang kemarin tuh masih ada teman-teman sop-sopnya, cuman aku beli tambahan aja karena setiap hari itu aku hampir ngesop ya buat Via buat makan sayur, karena kalau nggak di sop itu jarang doyan teman-teman. Kemarin aku masakin orak-arik telur aja juga nggak doyan, jadi Via tuh suka makan sayur tapi yang
berkuah-kuah, makanya aku setiap hari itu nyetok terus untuk sop-sopnya, sop-sopannya gitu teman-teman. Nah ini untuk wortelnya aku belah aja bagi dua dan aku masukkan di stok yang lama yang sop-sopannya teman-teman. Nah ini aku tutup aja food containernya, aku geser aja ya teman-teman. Nah ini untuk wortelnya, yang satunya aku taruh di food container yang kecil yang barengan sama sop-sopan yang baru gitu. Nah ini aku baru cuci tangan karena tadi tuh ngeres kotor kayak gitu. Dan untuk tahunya tadi tuh harganya 4.000, isinya itu kalau nggak salah itu dapat 6 atau 5 ya teman-teman. Pokoknya kalau tahu itu kalau yang isi 10 tuh juga lebih mahal, biasanya 10.000 lebih. Makanya ini aku ambil yang tahu yang kuning aja karena isinya tuh cuma 6 atau 5, biasanya harganya cuma 4.000-an. Dan untuk kacang panjangnya tadi aku ambil aja, maksudnya aku tuh tinggal ngambil aja teman-teman. Jadi di warung itu nggak di ikat-ikat kayak gitu, jadi bisa milih. Nah makanya aku ambil secukupnya aja. Ini meja dapurnya aku lap-lap dulu ya teman-teman karena tadi tuh ngeres kayak gitu. Dan ini aku ambil aja food container yang besar karena mau tak pakai buat naruh si tempe, terong sama kacang panjang. Nah ini kacang panjangnya aku taruh aja ke dalam food container biar ini jadi satu aja sama terong ya teman-teman, karena aku udah nggak ada food container lagi, masih kepake yang stok yang lama tuh masih ada, seperti pok choy sama sawi putih di kulkas tuh masih ada. Nah untuk tempenya ini aku juga bingung ya, ini aku belah aja bagi dua, tapi tempatnya tuh kegedean ya food containernya, tapi nggak apa-apa karena emang adanya itu teman-teman. Kalau pakai food container yang kecil itu terlalu kecil jadi nggak muat. Nah ini aku taruh aja ke dalam food container yang besar nggak apa-apa, karena ya memang nanti tuh mau dipotong-potong ya teman-teman. Cuman ini aku belah bagi dua aja biar cukup gitu teman-teman. Nah plastiknya aku buang aja. Nah aku taruh di food container yang ini aja. Nah biasanya teman-teman sebelum belanja tuh buat meal plan dulu nggak nih? Bisa komen di bawah ya. Kalau aku tuh seringnya buat meal plan dulu sebelum aku belanja ya teman-teman, karena kalau nggak buat meal plan kadang aku bingung ya hari Senin, Selasa, Rabu tuh mau masak apa di pagi sama sore hari ya. Nah untuk si bayamnya ini masih muda-muda banget jadi masih segar, makanya harganya tuh agak mahalan dikit ya, harganya 4.000. Ini aku petikin aja semuanya teman-teman, karena kalau nggak dipetikin dulu kayak gini biasanya kalau masak tuh bikin lama ya, apalagi kalau pas bangunnya kesiangan, karena bangun itu nggak mesti on time ya teman-teman. Kadang itu aku seringnya tuh begadang karena memang si Via itu loh teman-teman, dia tuh kalau mak tidur itu selalu malam banget, jadi biasanya tidur tuh jam 11, jam 12, bahkan sering juga jam 1 malam. Jadi aku tuh kayak sering begadang kayak gitu teman-teman. Nah makanya aku harus food prep kayak gini biar kerjaan aku di pagi hari tuh cepet kelar dan udah dicicil di saat food prep kayak gini. Nah ini untuk meja dapurnya aku lap-lap aja teman-teman biar bersih, karena aku habis ini masih mau ngupasin si bawang merah sama bawang putih. Jadi tadi tuh aku beli 5.000-5.000 aja, bawang merah 5.000, bawang putihnya 5.000. biasanya aku belinya kayak gitu aja karena kalau pas aku beli seperempat-seperempat tuh kayaknya kebanyakan dan cepet juga busuk teman-teman. Nah jadi aku pas biasanya pas belanja sayur mayur kayak gini biasanya seminggu dua kali. Nah di minggu yang setiap, pokoknya setiap kali aku belanja sayur aku juga beli bawang merah, bawang putih 5.000-5.000, cabenya juga 2.000 aja karena nggak doyan pedes ya, suami kan nggak doyan pedes, aku juga nggak begitu doyan pedes, jadi biasanya aku beli tuh 2.000-2.000. Nah ini untuk bawang merahnya aku kupasin semuanya biar kalau pas masak tuh cepet ya teman-teman, karena ngupasin kayak gini juga butuh waktu 15 menitan teman-teman ngupasin segini. Jadi ini aku kupasin aja semuanya. Nah untuk bawang merahnya udah selesai, sekarang ini aku lanjut juga ya ngupasin si bawang putih teman-teman. Oh belum selesai ya teman-teman, ini masih aku cepetin videonya biar teman-teman gak bosen ya kalau lihat video aku yang hampir setiap hari itu cuman kayak gini aja ya, kadang seputar food prep, seputar bersih-bersih rumah. Ya semoga dengan melihat video aku seperti ini teman-teman bisa termotivasi ya, dan semoga video aku bermanfaat, diambil positifnya, dibuang yang negatifnya ya teman-teman.
Nah, untuk bawang putihnya itu agak mahal ya teman-teman di daerah aku. Jadi aku beli 5.000 itu aku dapatnya sedikit banget. Kalau bawang merah sih lumayan, aku dapatnya agak banyak kan ya teman-teman. Karena kan lebih murah bawang merah ya daripada bawang putih. Nah, ini alhamdulillah udah selesai teman-teman, aku ngupasin si bawang putihnya. Nanti sebenarnya ini tuh aku rencana mau aku pindah teman-teman di food container yang satunya, cuman food containernya tuh udah habis ya. Ternyata udah kepake semua. Jadi ini yang aku cuci cuman tutupnya aja, mau mindahin si bawang merah sama bawang putih dan cabai tuh kok mager banget. Jadi aku tutupnya aja yang aku cuci, ini baru aku cuci ya teman-teman. Terus aku lap lagi gitu. Nah, ini aku juga ngelap-lap si meja dapurnya biar nggak ngeres gitu ya, biar nggak kotor. Karena biasa kalau pas lagi ngupasin itu memang agak ngeres. Nah, ini ya udah ada stok bawang merah, bawang putih per cabai-cabean alhamdulillah. Dan sekarang ini aku lanjut aja mau nyusun dan menata di kulkas ya teman-teman. Itu tadi yang aku ambil tuh stok roti tawar tuh masih ada. Jadi aku ambil aja karena tinggal dikit banget biar ada space gitu ya teman-teman buat naruh si sayur-mayur yang tadi aku beli. Nah, ini baru aku tata-tata ya teman-teman. Kulkas aku tuh kecil, mungil dan mini banget. Jadi kalau nata tuh agak mikir gitu ya, mau ditaruh di mana biar cukup kayak gitu. Biasanya memang kalau food prep aku tuh cuman 3 hari sekali aja teman-teman, karena ya nggak cukup dan nggak muat teman-teman untuk kulkasnya. Ini aja udah penuh ya, mau ditaruh di mana bingung si food containernya. Tapi alhamdulillah muat kok ini aku food prepnya selama 3 hari. Jadi biasanya memang aku 3 hari aja, jarang banget kalau seminggu lebih ya, pasti nggak muat. Nah, ini aku lanjut juga ya beresin si sisa-sisa makanan yang masih ada gitu teman-teman. Jadi nanti mau aku buang karena udah nggak enak gitu ya, ini masakan tadi pagi. Dan ini untuk sampahnya tadi aku buang aja di balik dapur, karena nanti biasanya malam hari itu si suami tuh bakar sampah. Karena di daerah aku tuh baru nggak diambil teman-teman sampahnya, jadi harus dibakar kayak gitu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, aku tadi buang. Dan ini aku beresin si meja dapur sebentar aja ngelap-ngelap. Dan untuk videonya aku akhirin dulu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir ini. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar channel aku terus berkembang. Assalamualaikum, sampai jumpa. Bye-bye.